Hello, hai kawan-kawanku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan bahagia dan sehat selalu. Amin. Di kesempatan kali ini, saya lagi berada di daerah Kota Bogor, Jawa Barat. Tepatnya berada di Desa Situ Udik, Kampung Cigamea, Peternakan Sapi Perah. Berkeliling ke perkampungan dan melihat sejenak peternakan sapi perah bisa menjadi pengalaman yang seru loh teman-teman, dan tidak memerlukan biaya yang terlalu mahal. Nah, bagi kalian yang merasa bosan atau jenuh dengan segala rutinitas sehari-hari, silakan dicoba berkeliling perkampungan di hari libur ataupun weekend bersama keluarga. Pasti sangat seru dan sangat menyenangkan. Pemandangan indah menjadi salah satu objek wisata yang sering dicari atau dikunjungi, khususnya di saat liburan. Melihat pemandangan yang indah bisa jadi obat stres yang ampuh loh teman-teman. Walaupun hanya sekedar berkeliling dan melihat sawah yang menghijau, hati dan pikiran menjadi tenang dan rileks.
Bagaimana nih menurut pendapat kalian? Berkeliling ke perkampungan, melihat peternakan sapi perah, keindahan alam dengan hamparan hijau, sawah pegunungan di hari libur. Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau menurut saya, sangat menyenangkan dan bisa menghirup udara segar serta menikmati keindahan alam. Oke deh teman-teman, cukup sekian video dari saya. Semoga video ini bisa menjadi referensi untuk kalian yang sedang jenuh atau bosan dengan segala rutinitas sehari-hari. Jangan lupa ya teman-teman, selalu mensupport channel Ajamkul dengan cara memberi like, komentar, share, dan subscribe. Dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Ditunggu video berikutnya ya. See you, bye-bye.